Sebanyak mana nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Dan di saat ini kita baru saja selesai daripada menjalani ibadat puasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, dan kita berada di penghujung bulan Syawal, penghujung daripada Hari Raya Aidilfitri, yang mana hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, sebagaimana kita sedia maklum bahawasanya Masya Allah dalam bulan Ramadan yang lalu, masjid kita, surau kita di seluruh dunia, bukan sekadar di Presiden 11 ini saja, tetapi Masya Allah di seluruh dunia masjid-masjid makmur dengan penghuni-penghuni Masya Allah. Dalam bulan Ramadan yang lalu, kalau kita tengok begitu ramai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang soleh yang memenuhi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka Masya Allah berqiyamul lail, bersolat tarawih. Masya Allah, banyak sekali orang bersedekah dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan yang lalu, kita dapat tengok satu suasana yang kita tak pernah tengok dalam bulan-bulan yang lain. Tetapi Masya Allah, sebagaimana tajuk kita yang akan kita bincangkan pada malam ini, kemana hilangnya hamba-hamba Allah Ta'ala tersebut ketika mana berakhirnya bulan Ramadan Al-Mubarak, selepas habisnya bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang kita nak tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah agama ini perlu pada bulan Ramadan saja, ataupun agama ini diperlukan oleh manusia sepanjang hayat? Sama juga kalau kita tengok, kalau kita pergi umrah, kalau kita pergi menunaikan haji, fenomena yang sama kita akan saksikan bahawasanya sepanjang kita menunaikan umrah, contohnya 12 hari kita pergi menunaikan umrah, di sana kita akan dapat lihat keajaiban berlaku pada diri kita. Malam hari pukul 1 kita boleh bangun, pukul 3 pagi kita boleh bangun, kita boleh duduk dalam Masjidil Haram sampai berjam-jam lamanya.
Tetapi mengapa bila kita balik ke rumah kita, balik ke kampung kita, kadang-kadang satu minggu kita tak datang ke masjid. Ada orang kadang-kadang tak kelihatan wajahnya, tak muncul di masjid. Sebulan namanya tak muncul. Ada orang setelah mana dibunaikan umrah, setahun tak nampak kelihatan wajahnya di masjid. Maka inilah persoalan yang kita nak kupaskan pada malam ini. Mengapa agama yang hidup di akhir zaman ini cuma bermusim? Agama ini tidak dijadikan sebagai amalan, sebagai maksud dan tujuan hidup kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian, hakikat sebenarnya manusia salah memahami keperluan hidup mereka. Dan mereka gagal memahami apakah tujuan hidup mereka. Hari ini masya-Allah manusia faham kalau tak makan satu hari bagaimana kekurangannya, bagaimana orang kata diri kita ni tak akan segar, tak akan sihat. Kalau macam mana satu hari kita pakai pakaian, baju tersebut tak dibasuh, kita akan faham bahawasanya hari ini kita gagal dalam mengurus kehidupan kita. Kalau hari ini anak isteri kita tak makan tengah hari, tak makan malam, kita selaku ayah akan merasakan satu kegagalan. Kalau masya Allah sampai bulan ini gaji kita surut, maka kita akan rasa satu kekurangan berlaku dalam hidup kita, yang mana kita akan risau, kita akan rusing, kita berdoa kepada Allah, buat solat hajat, kita akan bercerita kepada kawan-kawan kita betapa kita telah mengalami kekurangan dari segi aspek keduniaan kita. Tetapi hakikat sebenarnya tak ramai manusia risau tentang agama, kekurangan dari segi agama. Sedangkan hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, kita sedia maklum, kita sendiri faham dunia ni, keperluan-keperluan dunia, duit, makanan, minuman, pakaian, kenderaan, keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, semua hanya kita perlukan untuk tempoh 60-70 tahun semata-mata. Tetapi agama yang kita Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang mana agama ni nilainya lebih mahal daripada dunia dan sisi-sisinya. Untuk agama ini Allah Ta'ala telah hantar 124,000 para anbiya alaihi salatu wassalam untuk bawa agama dalam kehidupan umat. Para-para nabi bukan datang mereka duduk dalam keadaan senang lenang, bukan mereka datang ke dunia mereka dalam keadaan mewah, tetapi para anbiya alaihi salatu wassalam telah korbankan nyawa mereka, telah korbankan kesenangan mereka untuk beri kefahaman agama kepada umat. Dalam keadaan nabi-nabi berkorban begitu hebat, tetapi tak ramai orang memahami bahawasanya agama adalah keperluan paling asas dalam hidup kita, mengatasi keperluan makan dan minum. Hari ini mungkin kita tak faham nilai agama. Nilai agama ni cuma akan difahami oleh orang yang telah kembali ke rahmatullah, orang yang sedang berada dalam kubur. Mereka hari-hari merayu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut ahli-ahli penghuni-penghuni kubur tiap-tiap hari akan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbir ji'un, ya Allah kami nak balik, ya Allah kami nak balik ke dunia, la'alli a'mal salihan fi ma taraktu, mudah-mudahan bila aku dikembalikan ke dunia buat kali yang kedua, aku nak melakukan segala amal soleh yang telah saya tinggalkan, yang telah saya abaikan, yang telah saya cuaikan sepanjang hidup saya. Sebab itulah ulama mengatakan sengaja Allah Ta'ala bagi bulan Ramadan kepada kita. Bulan Ramadan adalah, kata alim ulama, kata Maulana Ubaidillah, Allah Ta'ala kurniakan bulan Ramadan kepada kita adalah bulan untuk melatih diri kita ni, untuk membiasakan diri kita mentaati perintah Allah. Bulan untuk melatih diri kita sebenarnya, yang mana biasanya selalunya kita tahu satu orang berlatih, dia buat latihan teruk-teruk, maka tujuannya nanti bila waktu performance, waktu persembahan, satu orang berlatih lomba lari tuan-tuan, satu orang latih berenang tuan-tuan, satu orang latih masya-Allah racing lomba motor, dia cuba untuk dapatkan satu orang kata rekod dalam hidup dia. Tujuan sebenarnya nanti waktu performance, waktu persembahan yang sebenar, dia akan dapat buktikan dialah jago dunia, dialah sebenarnya juara dunia. Masya Allah, bidang badminton dia buat latihan, bidang renang dia buat latihan, bidang lomba dia buat latihan. Dia kalau boleh nak capai satu rekod yang terhebat dalam dunia, itulah keinginan setiap orang yang buat latihan. Maka dalam konteks kita beribadah kepada Allah Ta'ala, bila mana kita melatih diri kita, melawan nafsu kita,
dalam bulan Ramadan, masya Allah, kita tahan mata kita nak tidur, malam hari kita berqiyamul lail, masya Allah. Kadang-kadang qiyamul lail kita panjang daripada pukul 3 pagi sampai kita sahur, masya Allah. Kadang-kadang imam bawa dengan begitu panjang. Tiap-tiap malam kita menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, membasahkan pipi kita dengan air mata, mengenang dosa-dosa kita, mengadu kesilapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari kita dekat dengan Quran, kita pegang Quran, kita sentuh Quran, kita baca Quran, kita cium Quran, kita dekat Quran. Ini hakikat sebenarnya tujuan Allah Ta'ala suruh kita beribadah dalam bulan Ramadan, supaya bila masuk bulan Syawal kita akan meneruskan amalan tersebut sampai mati. Sebab itulah ketika mana ditanya kepada Maulana Ubaidillah rahmatullahi alaih, apakah falsafah bulan Ramadan dan hari raya, yang mana saya rasa kita masih lagi dalam bulan Syawal, tinggal satu hari lagi lebih kurang kita berada dalam bulan Syawal. Hakikat sebenarnya, masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita satu mesej, iaitu wahai hamba-hambaku, jadilah hidup kamu sampai mati di dunia ini seumpama bulan Ramadan seluruhnya. Dan nanti setelah kamu mati, kami akan jadikan sebagaimana kamu di dunia meraihkan hari raya Aidilfitri dengan penuh kegembiraan. Nanti bila kamu kembali kepada aku di hari kiamat, aku akan layan kamu dengan layanan yang teristimewa, layanan yang terhebat, kerana kamu telah berjaya untuk menjalani kehidupan kamu 60-70 tahun dalam keadaan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenarnya ulama selalu beritahu, ada di kalangan manusia ini cuma menjadi hamba Allah sekadar dalam bulan Ramadan saja. Dia menjadi hamba Ramadan, dia sembah Allah sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, tetapi masya Allah di luar bulan Ramadan dia lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh daripada perintah-perintah Allah, dia jauh daripada masjid. Hakikat sebenarnya itulah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah didik para-para sahabat untuk amalkan agama bukan bermusim. Para-para sahabat Nabi tak amalkan agama bermusim. Mereka bawa agama menjadi maksud hidup mereka, menjadi penghayatan dalam hidup mereka. Sahabat Nabi berjemaah, solat berjemaah, ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah ditikam, masya Allah, oleh Abu Lu'lu' sehingga terdapat dua kesan tikaman pada perut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kata ulama, bila mana Sayyidina Umar minum susu, akan keluar susu daripada perut dia. Dalam keadaan dia jatuh pingsan berkali-kali, ambil wudu, bangkit lagi ketika mana azan dikumandangkan, Sayyidina Umar akan bangun untuk datang memakmurkan rumah Allah Ta'ala sambil mengatakan, tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang tidak bersolat, datang ke masjid walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Sahabat Nabi, mereka tak terkesan dengan suasana. Hari ini kita umat akhir zaman beribadah kepada Allah bermusim. Kita ikut suasana, iman kita iman suasana. Bila suasana taat, kita duduk dalam suasana taat, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita duduk dalam suasana lalai, kita akan terpengaruh, kita akan jadi orang lalai. Kita akan jadi ahli maksiat. Kita tak kenal Allah Taala, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa yang Allah senantiasa bersama dengan kita. Bukan sekadar dalam bulan Ramadan, tetapi sepanjang hayat, bahkan setelah kita mati pun Allah bersama dengan kita. Dalam kubur pun Allah bersama dengan kita. Di titian sirat Allah bersama dengan kita. Di dalam syurga dan neraka pun Allah bersama dengan manusia. Tak pernah ada satu saat pun kita terlepas daripada orang kata pentadbiran dan pengurusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah hadirin dan rahmatnya Allah sekalian, kalau kita nak kaji apakah punca mengapa hari ini manusia menjauhkan diri mereka daripada rumah Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat sebenarnya tuan-tuan dan rahmatnya Allah sekalian, yang pertama sekali, manusia ini tak kenal Allah dalam erti kata yang sebenar. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, wa ma qadarullaha haqqa qadrin, manusia tidak tahu kehebatan Allah dalam erti kata yang sebenar. Bila manusia tak kenal Allah, tuan-tuan, mereka tak menghargai rumah Allah. Mereka tak akan menghargai perintah-perintah Allah. Perintah Allah yang besar pun mereka rasa kecil. Rumah Allah yang agung ini pun tak terasa indah dalam hati mereka. Mereka tak rasa hebat perintah-perintah Allah. Tak rasa terpanggil untuk datang berkunjung ke rumah Allah Ta'ala.
sedangkan Allah kala itu raja bagi segala raja, lebih mulia daripada mana-mana presiden dalam dunia. Allah lebih hebat daripada mana-mana agung dalam dunia, mana-mana raja dalam dunia. Sebagaimana hari ini satu orang dia akan bangga kalau dia akan dapat dijemput bertandang ke istana raja, maka masya Allah kita sepatutnya merasakan terhormat, merasakan masya Allah disanjung oleh Allah Taala ketika mana Allah telah jemput kita berkunjung ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri beritahu, al masjidu baitu kulli taqiyyin, masjid surau ini adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Tawatakafallahu liman ja'al masjid baitahu, Allah jamin siapa yang jadikan surau masjid sebagai rumah di tempat dia beribadah kepada Allah, tempat dia memohon kepada Allah, tempat dia beriktikaf, tempat dia menenangkan diri, tempat dia menyelamatkan diri daripada maksiat, tempat untuk dia beruzlah daripada segala urusan dunia, maka Allah Taala yang pertama nak bagi kepada orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Taala biruh, Allah Taala nak bagi roh agama kepada mereka. Orang yang tak datang ke masjid tak akan dapat roh Islam, tak akan dapat semangat untuk amalkan agama. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini kita tengok, kalau kita pergi ke mana-mana, kalau kita tak pergi ke masjid, kita tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok seolah-olahnya macam ke mana orang tadi menghilang. Orang yang tadinya masya Allah memakmurkan rumah Allah Ta'ala, hebat beribadat, hebat berqiyamul lail, hebat bertadarus baca Quran, ke mana hilangnya mereka semua? Kita nak tengok ke mana mereka berada. Cuba kita waktu ini pergi ke shopping mall, tuan-tuan. Ya, malam hari kita pergi ke shopping mall dekat Putrajaya, kata ada Alamanda, masya Allah. Pergi ke Alamanda, penuh dengan orang, masya Allah. Kita ingatkan sebelum raya dia penuh nak beli baju raya, lepas raya pun penuh juga. Waktu ini di mana beradanya umat Islam, kita pergi ke taman-taman bunga, masya Allah. Pergi ke taman ICT, kita tengok penuh juga, masya Allah. Ingat bulan puasa, buka puasa di taman ICT semata-mata nak tukar selera. Rupanya dalam waktu setelah Ramadan berlalu, penuh masyarakat kita umat Islam memenuhi taman-taman bunga, lepak malam-malam hari, tuan-tuan. Kalau kita nak tengok ke mana umat Islam di saat ini, kita pergi stadium bola, tuan-tuan. Kita akan tengok rupanya ratusan ribu, puluhan ribu umat Islam yang sepatutnya menggunakan fikir risau mereka, tenaga mereka, kebolehan mereka untuk sebarkan agama, untuk dakwahkan agama ini, tuan-tuan, untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Tetapi di saat ini mereka sedang terlega, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha, permukaan bumi ni, tempat yang paling Allah suka di dunia ni adalah masjid-masjid Allah Taala. Wa abghadul biqa'i ila Allah aswaquha, tempat yang Allah paling tak suka dalam dunia ni adalah pasar-pasar. Tetapi kita tengok pasar itulah tempat yang paling kita suka nak lepak-lepak, tempat kita paling suka nak duduk, kita rasa nak tenangkan fikiran kita. Masya-Allah, dalam masjid Allah sediakan hidangan-hidangan yang lazat untuk kita kecapi selaku orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan masjid sebagai taman-taman syurga. Dalam masjid ada amalan-amalan, ada orang kata program-program, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan program dalam masjid ini adalah seumpama taman-taman syurga. Yang mana masya-Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membayangkan kepada kita, menceritakan kepada kita, idza marartum biriyadil jannah farta'u, bila kamu melintasi taman-taman syurga, kamu duduk dalam taman syurga, maka kecapilah kelazatan buah-buahan, makanan-makanan, hidangan yang ada dalam taman syurga, sehingga nanti bila kita balik daripada masjid, nafsu kita ni, roh kita yang tadinya kelaparan dalam keadaan dahaga, dia akan balik dalam keadaan kenyang. Masya-Allah, kita datang ke masjid, Allah Subhanahu tersebut dalam Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladhi bibakkata mubarakaw wa hudan lil alamin, rumah yang pertama Allah ciptakan untuk manusia kerana Allah tahu keperluan manusia paling besar adalah masjid. Sebab itu mula-mula sekali binaan yang Allah bina dalam dunia ni, sebelum ada rumah, sebelum ada apa-apa, beribu tahun sebelum Allah telah ciptakan dunia ni,
Allah perintahkan para malaikat untuk membina Kaabah, tuan-tuan, supaya manusia faham keperluan mereka nombor satu dalam hidup mereka adalah memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita makmurkan rumah Allah, Allah makmurkan kehidupan kita. Bila kita tinggalkan perintah Allah, Allah, bila kita tinggalkan rumah Allah, Allah porak-perandakan kehidupan manusia. Sebab itulah kita tengok, kadang-kadang kita tengok dalam kehidupan kita banyak masalah. Allah Ta'ala timpulkan berbagai-bagai masalah. Masalah rumah tangga, pergaduhan, perceraian, perkelahian. Tidak ada kesatuan hati di antara suami dengan isteri. Tidak ada kesatuan hati di antara penduduk-penduduk kampung, masyarakat kampung kita. Kenapa, tuan-tuan rahmat Allah? Ini adalah natijah kerana umat Islam telah meninggalkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai hamba-Ku, wahai manusia, kamulah yang perlu kepada Allah Ta'ala. Allah tak perlu kepada kamu. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah Tuhan yang maha kaya, Dia maha terpuji. In yasha' yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, kalau Allah kehendaki, Allah boleh matikan semua manusia yang ada dalam dunia saat ini. Allah datangkan makhluk baru, ciptaan baru selain daripada manusia yang akan beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, yang dimaksudkan itu tidak payah sedikit pun bagi Allah Ta'ala. Mudah sangat bagi Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala nak tukarkan makhluk yang baru dalam dunia, yang lebih taat, yang lebih baik, yang lebih orang kata insaf, yang lebih menghargai perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada manusia. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita untuk kita nak memperlihatkan hadapan Allah Ta'ala, untuk kita zahirkan, wahai Allah, kamilah hamba-hambamu, ya Allah, kamilah yang perlukan kepada Engkau, Engkau tak perlu kepada kami. Bila Allah panggil kita, hayya 'ala solat, hayya 'al falah, tak ada benda lebih besar, tak ada benda lebih utama dalam hidup saya melainkan pada saat ini saya kena sahut panggilan Allah Ta'ala. Allah tak perlukan saya, saya perlukan Allah. Bila Allah panggil kita memakmurkan rumah Allah Ta'ala, patut kita rasa bangga, kita rasa bersyukur pada Allah. Dalam banyak-banyak makhluk dalam dunia, Allah jemput saya memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah telah beritahu, inna awwala baitin wudi'a linnas, rumah yang pertama Allah bina untuk manusia, lalladhi bi Makkah, rumah Allah yang berada di kota Mekah, di Kaabah, berupa mubarakan, rumah yang penuh dengan keberkatan, wahudan lil alamin, sebagai sumber hidayat bagi seluruh dunia, tuan-tuan. Rupanya, Masya Allah, kata alim ulama, rumah Allah Ta'ala yang pertama Allah ciptakan adalah Baitul Ma'mur, tuan-tuan. Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Nabi SAW beritahu, ketika mana aku sampai di Baitul Ma'mur, pada malam Isra' wal Mi'raj, aku nampak di dalam Baitul Ma'mur itu ada 70 ribu para malaikat yang sedang melakukan tawaf, Masya Allah. Sementara di pintu gerbang Masjid Baitul Ma'mur menanti 70 ribu para malaikat untuk giliran mereka melakukan tawaf. Maka Masya Allah, di sekeliling Baitul Ma'mur tadi adalah satu suasana kerohanian, satu suasana ibadah yang begitu hebat, yang mana Masya Allah, kata Imam Syah Walillah Dihlawi, di tengah-tengah Baitul Ma'mur itu adalah Haziratul Qudusiyah, Kaabah bagi para-para malaikat. Macam mana kita akan pegang multazam, akan pegang tangan kita di multazam, kita akan melekatkan tubuh badan kita, maka di Haziratul Qudusiyah para-para malaikat berpusu-pusu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka limpahan daripada cahaya, limpahan daripada nur, rahmat yang Allah Ta'ala turunkan kepada malaikat-malaikat di Baitul Ma'mur tadilah Allah telah turunkan kepada Masya Allah Ka'batullah di muka bumi ini, tuan-tuan, kepada rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melimpah rahmat Allah Ta'ala. Yang mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap hari Allah turunkan 100 rahmat ke atas Kaabah, tuan-tuan rahmat Allah. Siapa yang datang bertawaf, dia akan dapat 60 rahmat. Maka dia telah melakukan solat, dia pun akan dapat 40 rahmat. Tengok Kaabah pun dapat lagi 20 rahmat. Masya Allah, hanya melihat Kaabah pun dapat rahmat. Sama juga bila kita tengok masjid, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita baca doa. Bila kita tengok masjid, baca doa, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Kita berselawat kepada Nabi, sebab apa? Dengan tengok rumah Allah pun dapat pahala. Tengok masjid surau pun dapat pahala. Tuan-tuan rahmat Allah, ulama beritahu daripada Mekah tadilah, Allah sebarkan rahmat tadi ke seluruh dunia, ke seluruh masjid dan surau yang berada di dunia ini. Siapa yang tiap-tiap hari datang 5 kali 1 hari, datang memakmurkan rumah Allah Ta'ala di masjid, Masya Allah, mereka akan diberikan oleh Allah Ta'ala rahmat, kasih sayang dalam hidup dia, tuan-tuan. Dengan kasih sayang tadi akan balik ke rumah dia, kasih sayang tadi akan tersebar dalam rumah tangga dia, Masya Allah. Dan bila dia pergi ke pejabat, kasih sayang akan tersebar di pejabat. Di mana dia pergi, Masya Allah, dia menyebarkan kasih sayang. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, orang yang terputus hubungannya dengan masjid, kata alim ulama, sama macam mana anggota yang tidak ada hubungan dengan jantung, tuan-tuan. Sebenarnya jantung ini adalah, kita punya orang kata, raja ataupun benda, anggota yang paling penting, organ yang paling penting dalam hidup manusia, dalam tubuh badan manusia. Maka jantung tadi akan pam darah ke seluruh anggota. Mana-mana anggota yang tidak ada hubungan dengan jantung, tertutup, tersumbat hubungannya, Masya Allah, maka anggota tadi akan lumpuh, tuan-tuan. Samalah yang berlaku pada hari ini. Kalau kita tanya mengapa umat Islam hari ini wasak di akhir zaman, kenapa remaja-remaja Islam wasak, pergi ke pusat serenti yang paling ramai kita umat Islam, pergi ke penjara kita tengok paling ramai orang Islam yang buat jahat, kerja-kerja yang tak baik, ini semua orang Islam. Kenapa? Kerana mereka terputus hubungan dengan masjid. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, hari ini ketika mana Allah Ta'ala dah bagi hidayah, kita datang ke rumah Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan yang lalu, kita kena teruskan momentum tadi, terus memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Sahabat Nabi bukan sebulan mereka memakmurkan rumah Allah Ta'ala, tiap-tiap hari 24 jam mereka memakmurkan masjid. Dan mereka faham betapa mulianya masjid pada pandangan Allah dan Rasul. Sebagaimana Nabi SAW dah beritahu tadi, siapa yang selalu memakmurkan rumah Allah, Allah nak bagi ruh agama kepada dia, dia ruh war ridwan. Yang kedua, orang selalu datang memakmurkan masjid, Allah nak bagi redha Allah kepada dia, tuan-tuan. Ini war ridwan minallahi akbar. Redha Allah adalah nikmat yang paling besar Allah nak bagi kepada kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, orang selalu memakmurkan masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu Allah permudahkan dia melintas titian sirat, masya-Allah. Kita sedia maklum, selalu kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut panjangnya titian sirat itu 1500 tahun perjalanan. Yang mana masya-Allah, titian sirat itu adalah seumpama selai rambut yang begitu halus dan tajamnya macam mata pedang. Perjalanan kita menaik, menurun dan mendata, tuan-tuan, daripada tebing sini sampai tebing sana, 1500 tahun perjalanan, tak akan mampu kita lintas. Walaupun kita satu orang ahli lompat yang paling tinggi, walaupun kita dekat dunia ni, Masya Allah, kita pakar lompat jauh, Masya Allah, cubalah kita berlari sekuat-kuat daripada tebing sini sampai tebing sana. Masya Allah, kalau kita pergi pula, berjalan ke Pulau Langkawi, berjalan ke pulau mana-mana, kita cuba try test lah, Masya Allah, mampu kita, kita berlari sekuat-kuat daripada tebing sini nak lompat pergi pulau sebelah sana, tuan-tuan. Itu baru dekat dunia ni, jarak yang sangat dekat. Bayangkan kita nak melintas titian sirat nanti, tak ada benda yang boleh tolak kita sampai kita bergerak sana begitu laju, melainkan salah satu daripada amalannya adalah memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang selalu semayang berjemaah lima waktu, tuan-tuan, di masjid ini, salah satu kelebihan di alam akhirat nanti, mereka akan melintas titian sirat sepantas kilat, masya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kita jangan rasa kecil datang ke masjid. Kadang-kadang kita hari ini dapat pergi rumah orang besar, kita rasa dihormati, disanjung, Masya Allah. Hari ini dapat pergi rumah Perdana Menteri, hari ini saya dapat pergi rumah Menteri Besar, hari ini orang jemput saya pergi rumah billionaire, jemput saya baca tahlil dekat sana. Sebenarnya tuan-tuan, kita dapat dijemput datang ke rumah Allah Ta'ala ni, patut kita rasa inilah satu nikmat yang paling besar pada hari ini. Allah jemput saya datang ke rumah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak jemput, mungkin saya di padang bola, mungkin saya di padang golf waktu ini, kalau tidak mungkin saya di tempat-tempat maksiat. Yang penting berada dalam masjid, Masya Allah. Allah SWT bagi kepada kita berbagai-bagai anugerah, wal jawazi ala surat ila rubwanillah ila jannah. Seterusnya Allah Ta'ala akan permudahkan orang yang selalu memakmurkan rumah Allah Ta'ala ni untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW telah beritahu kepada kita, tempat yang paling Allah suka adalah masjid. Wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaqa.
tempat yang paling Allah benci ni dalam dunia ni adalah masya-Allah pasar-pasar. Yang mana masya-Allah tiap-tiap di setiap zaman, kata alim ulama, ada dua seruan, tuan-tuan. Di sepanjang zaman ada dua dakwah, ada dua seruan. Yang pertama dipanggil nida'ul masajid, seruan untuk memakmurkan masjid. Setiap masa para-para nabi yang terdahulu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu ajak para-para sahabat memakmurkan masjid, dan para-para sahabat memahami satu keperluan dalam hidup kami untuk datang ke masjid. Macam mana kita faham tiap-tiap hari kita kena pergi restoran untuk makan, macam mana kita faham hari-hari kita kena pergi tandas untuk kita buang hajat kita, sahabat Nabi faham tiap-tiap hari kami kena duduk dalam masjid, kami kena memakmurkan masjid. Sebab dalam masjid ni ada suasana para-para malaikat. Siapa yang duduk dalam masjid, dia bersahabat dengan para-para malaikat. Akhlak para-para malaikat, adab para-para malaikat, amalan para-para malaikat, ketaatan para-para malaikat, dan yang paling penting, semangat untuk buat maksiat yang tak ada dalam diri malaikat. Allah sebut la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tak durhaka kepada Allah terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kerja mereka hanya buat apa yang diperintahkan oleh Allah Taala. Selalu duduk dalam masjid, Allah rawat penyakit rohani kita, tuan-tuan. Kita sedia maklum hari ini, kalau kita sakit sikit saja, pening kepala sikit saja, kita cepat-cepat pergi jumpa doktor. Takut nanti, entah kita ingat sakit sikit je, rupanya sakit dah kronik, masya-Allah. Kanser tak empat dah, masya-Allah. Tak sedar. Itu yang menyebabkan kita cepat-cepat nak pergi jumpa doktor. Nak duduk, tak apalah, duduk dalam wad. Beberapa hari pun tak apa, sebab kita takut dengan penyakit, masya-Allah, penyakit jasmani kita. Tetapi hakikat sebenarnya ulama kata, penyakit jasmani ni kalau diteruk pun, takat-takat dipotong jalan kota kita. Dia akan operate bagian yang tak betul, bagian yang rosak tadi akan dibuang. Tetapi penyakit rohani, kalau kita tak rawat, kalau kita tak sembuhkan di dunia ni, maka tempat rawatan dia yang kedua adalah di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tak sanggup untuk memperbaiki diri dia, tak nak baiki dia, tak nak islahkan diri dia, tak nak sabarkan nafsu dia duduk dalam masjid untuk dibaiki diri dia. Hari ini tuan-tuan, kita tahu kita sakit, tahu kita tahu iman kita tengah lemah. Tuan-tuan rahmat Allah, kita tahu hati saya ini banyak hasad dengki, banyak iri hati, banyak kibir, penyakit takabur. Kadang-kadang kita takut dalam hati kita ada penyakit syirik pada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, benda yang paling aku takut kepada umat aku adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tuan-tuan dan rahmat Allah, penyakit ni kita nak ubat di mana, tuan-tuan? Kita nak rawat di mana? Di mana ke hospital bagi penyakit rohani kita? Tak lain dan tidak bukan adalah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Iktikaflah dalam masjid, bacalah Quran, teruskan ibadah kita yang kita dah buat dalam bulan Ramadan. Yang mana bukan kita lama pun, kata satu orang kiai di Indonesia, Kiai Uzaira, dia beritahu, tempoh kita nak amal agama ni tak lama sebenarnya. Setan je dia boleh membayangkan kepada kita, ya Allah, lamanya nak semayang. Sampai bila ustaz kita nak terus baca Quran? Sampai bila ustaz kita nak duduk dalam masjid? Sampai bila nak jadi orang baik ni ustaz? Penat jadi orang baik, jadi orang jahat menang sokong, jadi orang baik ni kalah senantiasa. Masya Allah, tuan-tuan rahmat Allah, sebenarnya mengamalkan agama tak lama. Kalau besok hari kita mati, sampai besok je lah peluang kita mengamalkan agama, peluang kita untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaitan membayangkan kepada kita, untuk urusan dunia dia kata tak boleh tangguh-tangguh. Ini peluang bisnes ni, kalau kamu lepaskan mungkin lepas orang lain. Oh, jadi kena ambil peluang sungguh-sungguh. Tapi dalam bab urusan agama, urusan akhirat, syaitan kata kalau malam ni tak solat tahajud, malam besok boleh solat lagi insyaAllah. Kalau hari ini tak baca Quran, minggu depan boleh baca lagi insyaAllah. Syaitan membayangkan kepada kita, peluang-peluang masih banyak. Sebab itulah ulama beritahu, syaitan sentiasa letak dua penyakit dalam hati satu orang manusia. Yang pertama penyakit at-taswif, penyakit iaitu menangguh-nangguhkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Nabi SAW beritahu, umur kamu cuma 60-70 tahun saja. Dan Allah Ta'ala dalam ayat Quran suruh kita bersegera. Bukan sekadar buat ibadat, tapi bersegera berlomba. Bukan sekadar buat, berlomba. Macam mana kita hari ini bisnes, kita nak berlomba dengan kawan kita, siapa yang akan jadi billionaire lebih dulu. Masya Allah, saya bangga, saya jadi jutawan pada umur 20 tahun, masya Allah. Kawan kita kata nak cabar tuan,
saya akan jadi jutawan umur 18 tahun. Semua orang akan puji dia, Masya Allah hebat orang ni, jutawan Masya Allah. Tetapi kita nak sekarang jadi jutawan akhirat dalam umur 10 tahun, dalam umur 7 tahun Imam Syafi'i dah jadi Hafiz Al-Quran, umur 15 tahun dah jadi mufti tuan-tuan. Masih main guli lagi tapi dah boleh bagi fatwa. Semua Quran hafal, kitab muwatta' hafal. Hari ini tuan-tuan rahmat Allah, kadang-kadang kita rasa kita dah cukup dari segi keduniaan kita, tak ada benda yang kurang. Tapi kita tengok pada agama kita tuan-tuan, barulah kita tahu sebenarnya kita miskin agama tuan-tuan. Kita miskin agama, banyak kekurangan dalam hidup kita. Dengan kemiskinan ini kita nak balik jumpa dengan Allah Ta'ala, bersedia ke kita tuan-tuan? Kalau Allah panggil kita malam ini kembali berjumpa dengan dia, Allah jemput kita malam ini, mati kita pada malam ini, tuan-tuan, dengan iman ini, dengan agama ini, dengan keadaan kemiskinan agama ini, kita nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, selalu saya sebut perjalanan daripada KL nak pergi balik Jeratok tadi, Masya Allah, saya bertolak pukul 3 lebih sampai ke sini, Masya Allah, dengan petrol, dengan minyak, dengan tol, dengan duit belanja kita, dengan kesihatan kita, Masya Allah. Tak cukup tidur, kita akan tidur. Nak balik dengan persiapan perjalanan kita pun dengan bersiap sedia, Masya Allah. Kalau minyak hitam dalam tak tukar, kita tukar, Masya Allah. Itu perjalanan baru 300 km perjalanan tuan-tuan, nak balik kampung, nak datang ke sini tuan-tuan. Tetapi perjalanan daripada muka pintu kubur sampai pintu syurga Allah Ta'ala, perjalanannya 91,500 tahun perjalanan. Maka cukup ke ibadat sebulan dalam bulan Ramadan tuan-tuan? Cukup tidak tuan-tuan? Persediaan kita, perbelanjaan kita, orang kata kita punya bakalan, kita nak kembali ke alam akhirat. Tapi syaitan tipu kita, dia letak penyakit taswif, tak apalah, tak buat hari ni, besok boleh buat. Malam ni tak sembahyang witir, tak apa, dalam bulan Ramadan tiap-tiap malam solat witir. Mengapa di luar bulan Ramadan susah nak buat witir? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu al-witr wajibun, witir itu wajib. Faman lam yutir falaysa minna, orang tak sembahyang witir bukan di kalangan umat aku. Tuan-tuan rahmat Allah, tapi kita hanya witir dalam bulan Ramadan saja. Mengapa tak buat witir dalam bulan lain? Nabi Allah Taala pujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak," tiap-tiap malam solat tahajud. Ini amalan tambahan untuk kamu, bonus untuk kamu. Asa ayyabataka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah letak kamu di makam yang terpuji, tempat duduk yang teristimewa nanti, diduduk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi dah solat tahajud, tapi Allah pesan lagi, bagi semangat kepada Rasulullah untuk solat tahajud. Kalau Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki tuan-tuan, walaupun isteri Nabi dah tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa tuan beribadah sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan Allah telah jamin dosa tuan diampunkan, dosa terdahulu, dosa akan datang telah diampunkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, aku sembahyang tahajud kerana aku nak jadi hamba Allah yang paling bersyukur pada Allah Taala. Hari ini tuan-tuan, kita tak solat tahajud, kita tak rasa pun nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Tak nak tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang sampai bengkak kaki, kurang-kurang kita solat 2 rakaat tuan-tuan, solat tahajud. Hari-hari kita kena baca Quran tuan-tuan. Siapa yang tak baca Quran, masya-Allah sebenarnya dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu kita ni dekat ke jauh dengan Allah, tengok kita ni jauh ke dekat dengan Quran tuan-tuan. Kalau kita jauh dengan Quran, Quran pun tak reti baca, berarti kita ni jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, sebelum mati ni kita nak buat persiapan nak kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna. Kita doa hari-hari pada Allah, Allahumma waj'al khaira ayyamina yawma nalqaka ya rabbal alamin. Jadikan hari yang terbaik dalam hidup kami, hari kami mati ya Allah, itu hari yang terbaik. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah, kalau kita hanya terbaik dalam bulan Ramadan, bulan lain kita tak terbaik tuan-tuan, Masya Allah, kita bimbang kita mati dalam keadaan kita lalai kepada Allah Ta'ala. Kita bimbang kita mati dalam keadaan kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Mati tengah melakukan maksiat, sedangkan Nabi SAW lebih tahu, bu'ithal insanu ala ma mata'i. Dalam keadaan mana satu orang mati, dalam keadaan itulah dibangkitkan daripada masyarakat wal-yazubillah. Kita tak tahu untung nasib kita tuan-tuan. Sebab itu hari-hari kena bersedia. Hari-hari bersedia nak mati tuan-tuan, bersedia untuk persiapan kehidupan selepas mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, al-kaisu man dana nafsa, orang bijak selalu muhasabah diri dia tuan-tuan, wa amila lima ba'da al-maut, dan dia selalu beramal untuk kehidupan selepas mati.
tiap-tiap ibadat yang dia buat. Kenapa solat isyak? Ini persiapan lepas mati ni insyaAllah. Ha? Aku tak boleh sembahyang sambil lewa. Sebab dalam kubur nanti aku perlukan solat. Aku perlukan Quran. Aku perlukan zikir. Tak boleh buat main-main. Kalau buat main-main, apa akan jadi? Dunia pun buat main-main tak dapat. Akhirat kalau buat main-main lebih-lebih lagi tak dapat. Aku kena buat sungguh-sungguh. Baca Quran sungguh-sungguh. Zikir sungguh-sungguh. Sedekah sungguh-sungguh. Keluar dakwah sungguh-sungguh tuan-tuan. Duduk dalam majlis ilmu sungguh-sungguh. Memakmurkan rumah Allah. Bukan kita lepaskan tok siap saja yang berkhidmat di masjid tuan-tuan. Akhir zaman ini Masya Allah. Allah Ta'ala cabut semangat berkhidmat di dalam masjid. Daripada hati kita semua. Kita kata ini kerja tok siap. Nak bentang sejadah semayang pun. Kalau tok siap tak bentang, kita tak bentang tuan-tuan. Maka tuan-tuan nak minta Allah. Allah cabut semangat nak memulihkan rumah Allah Ta'ala. Memang masjid kita cantik tuan-tuan. Siapa nak usir tandas tuan-tuan? Siapa nak sapu sampah di luar sana? Tahi cicak dalam masjid? Siapa nak buang? Kalau kita hari ini rasa kita dah cukup ibadat, syaitan ditipu kita dalam bab dunia. Kamu tak cukup, tapi bab akhirat kamu dah cukup. Dia kata ada qanaah dalam sifat untuk beribadat, untuk kita berlomba ke alam akhirat. Sebab itu tuan-tuan, nabi-nabi jemput orang datang ke masjid, ajak orang memakmurkan masjid. Kalau dah bulan Ramadan saja mereka datang, bulan Ramadan bulan lain tak datang, kita kena pergi ke rumah mereka tuan-tuan. Masya-Allah, tiap-tiap hari kita pergi ke rumah sahabat-sahabat kita, jemput mereka datang ke masjid. Kadang-kadang orang Islam walaupun dia tahu masjid ni rumah Allah, banyak kelebihan, tapi tak terdetik hati dia untuk datang ke masjid. Sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah, kita kena doa pada Allah Ta'ala untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang tak datang ke masjid, dan kita sendiri pun yang dah datang. Jangan kita rasa tenang dengan keadaan kita tuan-tuan, dengan agama kita. Allah boleh cabut bila-bila masa saja. Banyak orang kita tengok dulu Masya Allah dihandal di masjid, berpuluh-puluh tahun khidmat masjid, tiba-tiba hilang tuan-tuan. Masya Allah, berpuluh-puluh tahun hilang tak datang ke masjid. Merajuk kadang-kadang tuan-tuan. Sedikit sebab tuan-tuan. Sedangkan Masya Allah dalam benda dunia banyak kali kena tipu pun tak merajuk. Tapi sikit dalam urusan masjid, tak senang sikit je dengan AJK tuan-tuan. Kadang-kadang kita mudah merajuk untuk urusan agama. Ini ditipu oleh syaitan. Sedangkan Masya Allah, tiap-tiap zaman juga kata ulama, syaitan ada satu nidaul masajid, seruan masjid. Satu lagi nidaul aswaq, seruan untuk memakmurkan pasar-pasar. Hari ini kalau kita pergi bandar Kuala Lumpur tuan-tuan, tiap-tiap hari ada naik bangunan baru tuan-tuan. Itulah rancaknya syaitan, dajjal dan semua Yahudi-Yahudi untuk menyesatkan umat Islam tuan-tuan. Diletakkan kepada kita elan-elan. Semua keperluan hidup kita ada di bandar. Tilam dah ada tilam dah. Tapi tilam yang sesuai dengan tulang belakang, Masya Allah, bantal. Kita dekat kampung dulu tidur pakai bantal kekabu je pun tak apa. Hidup sampai sekarang orang pondok Masya Allah tidur pakai buah kelapa buat bantal. Tetapi Masya Allah akhir zaman dicerita kepada kita kelebihan-kelebihan. Sampai kita tak mampu pun kita nak beli juga. Ini betapa hebatnya di akhir zaman yang rancaknya seruan untuk memajukan pasar-pasar tuan-tuan. Sedangkan ulama kata ini kerja syaitan. Ditarik orang, keluarkan manusia daripada masjid, keluarkan wanita-wanita Islam daripada rumah masing-masing. Kita bayangkan pukul 2 pagi pun anak dara orang Islam hari ini tuan-tuan tak balik ke rumah lagi kerana nak bekerja di bandar-bandar tuan-tuan. Ha, sebenarnya hakikat sebenarnya kita, walaupun kita nampak zaman moden, tetapi syaitan telah heret umat Islam, keluarkan mereka daripada masjid. Sebenarnya orang Islam banyak, remaja-remaja Islam ramai, tenaga kita banyak, kepakaran semua ada. Tetapi mengapa tidak disumbangkan pada agama? Sebab hari ini umat Islam terkeluar daripada masjid. Kalaulah mereka duduk dalam masjid, mereka boleh gunakan kemahiran mereka untuk bangunkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu selalu saya sebut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru yang paling hebat, guru yang paling berjaya. Selalunya tuan-tuan kita akan beritahu ini profesor ni hebat. Sebab apa dia boleh didik? Ramai pelajar dia dapat PhD. Kita kata dia hebat. Bagi saya dia tak hebat. Sebab dia mendidik orang bijak, orang dah pandai, orang dah baik tuan-tuan. Tetapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para-para sahabat, orang-orang Muhajirin dan Ansar, Aus dan Khazraj. Sebelum itu mereka adalah penjenayah-penjenayah tegar tuan-tuan. Peminum-peminum arak, penzina-penzina, penjudi-penjudi. Yang Nabi SAW nak didik ni tuan-tuan, penyembah-penyembah berhala. Bukan sembah satu berhala, 360 Tuhan mereka sembah. Tetapi agak-agaknya di sekolah mana Nabi tarbiah mereka? Di pondok mana? Di madrasah mana?
Sebenarnya hakikat sebenarnya Nabi telah didik para sahabat di Masjid Nabawi. Di masjid itulah Nabi wujudkan suasana dakwah, tuan-tuan rahmatullah Allah. Suasana dakwah tiap-tiap hari para sahabat Nabi, dan yang nak diperbaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mereka terlibat dengan amalan dakwah. Sebenarnya orang Islam pada hari ini yang menyebabkan hati mereka tawar dengan Islam, hati mereka tak rasa kehebatan Islam, sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, "Idza azzamat ummati dunya," apabila umat aku membesarkan, mengagungkan dunia ni, kita rasa dunia yang hina ni kita rasa besar, kita rasa penting, kita rasa hebat, kita rasa mulia. Maka Allah telah beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Nuzi'at minha haibatul Islam," Allah cabut daripada diri umat Islam ni kehebatan Islam. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati manusia ni dalam satu masa boleh ada satu benda saja. Kalau ada kebesaran Allah dalam hati kita, ada kehebatan Islam, tuan-tuan dirahmati Allah, cinta dunia tak boleh masuk dalam hati kita. Sebenarnya cinta dunia ni macam air tuan-tuan, macam air dengan perahu, dengan kapal. Selagi mana kapal tadi tak dimasuki oleh air, maka selagi itulah kapal tadi akan berlayar sampai ke dia punya destinasi dia. Tetapi bila mana masuknya air dalam kapal tersebut, dalam hati orang beriman masuk cinta dunia, kita akan teringin nak jadi macam orang lain juga, macam orang bukan Islam. Allah bagi kepada mereka kehebatan-kehebatan, kita nak jadi macam mereka, kita jadikan mereka sebagai idola kita, contoh kita. Masya Allah, tengok Bill Gates, tengok Masya Allah Steve Jobs, tengok itu Masya Allah Albert Einstein. Kita ini sepatutnya tuan-tuan, kita contohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rumah tangga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana zuhudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barulah kita akan tahu sebenarnya yang kita miliki ini dah terlalu banyak, dah terlalu cukup. Tetapi tuan-tuan, nafsu kita masih belum cukup. Sebab itulah Allah Subhanahu telah beritahu, "Alhaakum takatsur," hamba-hamba-Ku disibukkan, dilalaikan untuk menimbun-nimbunkan harta. "Hatta zurtumul maqabir," sampai mereka akan ziarah tanah perkuburan. Mereka dikambus dalam tanah perkuburan, yang dapat mengenyangkan nafsu kita ni hanya tanah kubur saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, hari ini tuan-tuan dan rahmat Allah, kita kena sedia maklum. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar," bila umat ini tinggalkan kerja dakwah tuan-tuan, "hurrimat barakatil wahyi," Allah telah haramkan keberkatan wahyu. Baca Quran pun tak faham apa. Fatihah ni cerita apa sebenarnya? Inna a'tayna ni cerita apa? Tak faham. Surah Al-Ikhlas tak cerita apa, tak faham. Sebab apa? Umat ini meninggalkan kerja dakwah. Sebab itulah nabi-nabi yang terdahulu, dia akan didik umat dia untuk berdakwah tuan-tuan. Sebab bila kita berdakwah, orang yang tak datang ke masjid akan datang ke masjid. Dan kita yang dah memakmurkan masjid, bila kita berdakwah, Allah Ta'ala akan bagi kefahaman, Allah Ta'ala akan bagi kekuatan. Yang mana kita ni tuan-tuan dah baca Allah, ulama kata iman da'i dengan iman abid, iman satu orang pendakwah, dia tak akan mudah terkesan dengan suasana tuan-tuan. Sama ada suasana senang, suasana susah, suasana orang kata lapar, suasana dalam keadaan sempit, semua dapat amalkan agama. Tetapi iman ahli ibadah yang semata-mata beribadah kepada Allah Ta'ala, dia tak iringi ibadah dia, dia tak susuli dengan dakwah, maka hakikat sebenarnya iman mereka ni begitu nipis, sehingga bila mana keadaan tak sesuai, mereka akan tinggalkan agama. Inilah yang kita bimbangkan. Sebab itulah Allah telah sebut dalam Al-Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah," siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang mendakwah manusia kepada Allah Ta'ala. "Wa amila solihan," dalam masa yang sama dia melakukan amal soleh, itu sebaik-baik manusia, orang yang menggabungkan dua tugas, itu tanggungjawab dakwah dan tanggungjawab ibadah dalam satu masa. Di samping kita beribadah dalam masjid, orang AJK masjid, kita ni ahli solat tuan-tuan, orang yang selalu memakmurkan masjid, kita tak boleh tunggu orang lain datang dengan sendiri tuan-tuan. Kita kena pergi jemput mereka. Orang yang dah menghilang ni tuan-tuan, yang dah hilang selepas bulan Ramadan, kita kena pergi pegang tangan mereka, belanja mereka minum teh tarik, belanja mereka Masya Allah makan roti canai pagi besok tuan-tuan. Kita akan tanya, dibincang balik, "Syekh, Masya Allah dulu bulan Ramadan saya nampak tuan hari-hari duduk kat masjid, seronok saya, Tuan Imam pun seronok, Masya Allah semua orang seronok. Tapi tuan dah hilang ni, kami datang nak orang panggil nak follow up balik, nak tanya cerita apa cerita." Maka Masya Allah mungkin boleh jadi dia akan teringat balik bila kita beritahu pada dia, "Masya Allah, ya betul, aku ni dah sibuk dengan kerja dunia, dah sibuk dengan macam-macam, menyebabkan aku terlupa nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala."
hakikat sebenarnya tuan-tuan, sahabat Nabi, mereka manusia biasa macam kita. Tetapi mengapa Allah bangga dengan mereka? Allah sebut dalam Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah laki-laki yang mana perniagaan dan jual beli tak melalaikan mereka daripada mendirikan solat dan daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisnes juga, tapi kadang-kadang nak pentingkan kita punya urusan kita, bila azan dilakukan kita kata tak apalah lewat sikit, sebab bisnes ni pun ibadat juga, bisnes ni pun perintah Allah juga. Akhirnya kita melewat-lewatkan solat kita, kadang-kadang masya Allah sikit demi sedikit, hari demi hari, hari ni lewat 1 jam, esok lewat 2 jam pula, lusa lewat 3 jam, akhirnya masya Allah kita akan terlepas solat hanya semata-mata kerana urusan dunia, tuan-tuan dan mata Allah. Sebab itulah hari ini kita kena fikir, kena risau tuan-tuan, sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, hilang selepas Ramadan, yang mana hari ini kita tak nak umat Islam hilang. Kita kena pergi mendatangi mereka-mereka yang berada di pasar-pasar sana, kita dekati mereka, kita santuni mereka, kita layani mereka dengan penuh kasih sayang, dan kita ajak mereka kembali ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sendiri pun kena letak keazaman, tidak ada satu waktu solat yang mana melainkan saya akan datang ke masjid, bawa anak-anak kita, anak laki-laki kita, walaupun kecil-kecil, masya Allah. Pagi tadi sahabat saya di kampung, anak dia umur, ada satu orang umur 3 tahun, ada satu orang umur 7 tahun, ada umur 8 tahun, 3-3 anak lelaki bawa datang sembahyang subuh berjemaah di masjid tuan-tuan. Bila dilatih daripada kecil, insya Allah dia akan berkesan. Tapi kalau dah besar baru nak latih, itu yang tak daya tuan-tuan, itu yang tak lama. Sebenarnya hakikat sebenarnya hari ini agama dah mula berkurangan dalam diri umat Islam, hanya saja kita tidak menyadari, kita tak memahami tuan-tuan. Kalau kita nak tahu hebat tak hebat satu masjid, datang pada waktu zuhur, datang pada waktu asar tuan-tuan, kita akan tengok banyak suasana masjid yang sepi tuan-tuan. Ada masjid yang cuma aktif solat maghrib dengan isyak saja, subuh tak ada tuan-tuan. Ini bila mana 5 waktu tidak berkumandang azan, 5 waktu tidak ada orang memakmurkan umat Allah Ta'ala, satu kampung berdosa tuan-tuan, satu kampung menanggung dosa fardu kifayah yang kita tidak tunaikan kepada Allah Ta'ala. Tiap-tiap waktu wajib ada sekurang-kurangnya 3 orang memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Maka bagaimana hari ini kita nak fikir sama-sama tuan-tuan, ini bukan tanggungjawab AJK Masjid saja, tetapi ini tanggungjawab kita di mana pun kita berada, walaupun bukan di Malaysia, kita pergi ke luar negara, pergi ke Eropah, bila tiba waktu sembahyang, di mana pun kita pergi tuan-tuan, di tepi jalan kita solat, masya Allah saya pergi jadi imam di Jepun dulu, kadang-kadang kita berjalan tiba waktu sembahyang, betak sejadah tepi jalan kita sembahyang. Tetapi kadang-kadang kita dekat negara kita, kita malu nak buat macam tu tuan-tuan. Tetapi negara bukan Islam, hari ini orang masya Allah sembahyang dalam taman bunga, orang sembahyang tepi jalan, orang sembahyang. Tetapi masya Allah kita di negara kita beruntung, di mana-mana ada masjid, maka kita cubalah setiap kali waktu solat, saya tak akan solat di rumah, saya pasti akan datang ke masjid, lewat ke awal ke, insya Allah saya akan cuba datang ke masjid. Sebab datang ke masjid satu keperluan, satu keperluan dalam hidup saya. Macam mana saya buat tiap-tiap hari saya akan pergi balik rumah saya, bila saya penat saya akan berehat dalam rumah saya. Maka begitulah tuan-tuan, bagaimana dengan roh kita, dengan agama kita, yang mana masya Allah selalu saya menggambarkan roh kita ni macam pakaian, sama macam handphone kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita tengok handphone malam tadi kita cas 100% dah dia punya bateri ni, masya Allah. Tapi kerana internet kita pakai banyak sangat, pukul 12 tengah hari dia punya tu dah suruh tuan-tuan nak kena cas baru pula kita punya handphone, masya Allah. Kita faham ini wajib kena cas ni, kalau tidak sampai petang nanti orang nak kontak saya, orang nak kontak kita, mungkin 30 miss call, mungkin ada 40 miss call. Kita faham pentingnya kita kena cas bateri handphone kita. Sama dengan pakaian kita, masya Allah. Pagi tadi kita pakai baju putih, tapi rasa maghrib ni tak pakai baju pagi tadi lah. Kita pakai baju baru sebab kita rasa tak selesa nak pakai baju yang dah kotor tuan-tuan. Walaupun kita tak buat kerja kotor pun, tapi kita tahu baju kita dah berbau, kita tak nak mendekati sesiapa dalam keadaan badan kita berbau. Maka begitulah juga dengan roh kita tuan-tuan. Tak cukup kita basuh roh kita ni setahun sekali, tak cukup. Bulan Ramadan saja tak cukup, tiap-tiap hari kena basuh tuan-tuan. Macam selalu kita nak balik, nak pergi berjalan tuan-tuan, kadang-kadang rumah kita, kita masya Allah, kita sebelum kita bermusafir, kita kemas rumah kita hebat-hebat, cantik-cantik lah. Tak ada satu debu pun dalam rumah kita waktu itu.
Tapi bila kita balik rumah kali yang kedua, selepas seminggu kita berjalan, tengok banyak cicak dalam rumah kita. Banyak debu-debu, banyak sawang. Kita kena sapu balik, kena basuh balik, kena mop balik. Ini keadaan dunia, tuan-tuan. Sebab dunia ni tempat kotor. Dunia ni tempat kotor, kita duduk dalam dunia pun, roh kita yang tadi dah berusik, dah menangis dalam bulan Ramadan, dah berzikir pada Allah, dah minta ampun banyak pada Allah. Kita punya buku catatan amal, kita dah penuh dengan amal ibadah. Tetapi kalau kita duduk dalam dunia ni, tuan-tuan, tengok dunia terkesan dalam hati, tengok maksiat terkesan dalam hati, kita perbuat dosa, lama kelamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, inna hadhil qulub, hati kita ni latas daru akan berkarat kama yang sudah ul hadid, sebagaimana besi akan berkarat. Masya-Allah. Maka sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, fama ajila wahai Rasulullah, macam mana kita nak bersih balik, nak gilak balik hati yang dah kotor ni, tuan-tuan? Hati yang berkarat, tuan-tuan, menyebabkan kita tak mampu nak berdiri menegakkan perintah Allah Ta'ala. Bila hati kita dah berkarat, maka Nabi SAW bagi dua nasihat. Yang pertama, kathratu zikril maut, banyakkan ingat mati, kata Nabi SAW. Rupa-rupanya ingat mati ni satu ubat, satu penawar, satu formula untuk lembutkan hati kita. Sebab itulah, tuan-tuan, kadang-kadang satu orang tabi'in, para-para sahabat tabi'in datang jumpa Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, beritahu kenapa hati saya sangat keras, apa rawatan dia. Sayyidina Aisyah bagi cadangan, kamu kena amalkan banyak mengingati mati. Masya Allah, sebenarnya kita ini takut nak ingat mati. Sebab apa kita rasa macam muda sangat? Ingat mati ni tanda orang tu dah buang tabiat, rasa-rasanya kalau ingat mati. Kalau sebut hal mati saja, masuk isteri kita pun risau, orang keliling kita pun risau. Hakikat sebenarnya mengingati mati ni satu ibadah. Ingat maut ni satu ibadah, satu tuntutan. Nabi SAW pesan kepada kita, akhiru min zikri hadhil lazzat, banyakkan mengingati ataupun menyebut benda yang boleh menghilangkan kelazatan daripada hati kita. Hati kita ni banyak nak lazat lagi, banyak nak hiburan, banyak nak sorok-sorok, nak buang benda tu, nak kikis benda tu, tuan-tuan, banyak ingat mati. Nah, hari ini kita, tuan-tuan, penyakit yang ditipu oleh syaitan, syaitan tengok kita yang mati tu orang lain. Yang mati tu orang lain, bukan saya. Hakikat sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, malaikat maut dengan kita ni, tingginya malaikat maut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakinya di dunia, kepalanya mencecah langit yang pertama. Dan tiap-tiap hari malaikat maut memandang ahli dunia 360 kali. Menanti bila saja perintah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk cabut nyawa kita, dia akan cabut nyawa kita. Dan manusia dalam dunia ni, di hadapan malaikat maut sama macam satu hidangan, satu makanan dalam pinggan, tuan-tuan. Masya Allah, dia cekau mula-mula suap yang bahagian sini, lepas tu ambil pula bahagian sini, suap pula bahagian sini. Kita manusia di dunia ni macam ayam daging. Dia kata dia gelak kawan dia, masya Allah, kau kena tangkap, aku tak lagi. Kan? Ha, ini kau, hari ni kau pula kena sembelih, aku tak lagi. Tetapi tiba satu hari nanti, reban tu satu reban akan kosong, tuan-tuan. Semua ayam tu kena sembelih. Samalah dengan kita, tuan-tuan. Kita duduk tengok orang mati. Ha, kita gelak, masya Allah. Pergi kubur pun gelak lagi, tuan-tuan. Sedih kita tengok masyarakat kita. Pergi kubur pun tak jadikan peringatan, tak ada pelajaran. Sedangkan tuan-tuan dan rahmat Allah suatu tulian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada hari yang berlalu dalam hidup kamu melainkan kubur akan menyeru dengan tiga seruan. Ana baitu dud, aku rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Ana baitu turab, aku rumah yang penuh dengan debu-debu. Ana baitu wahsyah, aku rumah yang penuh dengan kesunyian. Siapa duduk dalam kubur, dia akan rasa sunyi, sepi, tuan-tuan. Bayangkan 40,000 tahun duduk seorang-seorang dalam gelap, tuan-tuan. Tetapi hari ini kita tak fikir tentang kematian kita. Sedangkan kata ulama, aku hairan tengok orang gelak ketawa. Sedangkan kain kafan untuk balut jenazah dia semalam dah sampai daripada kilang sampai ke kedai dah, tinggal nak cabut nyawa terus mati dan akan beli kain kafan untuk balut jenazah dia. Hari ini kita melupakan kematian. Sebab itu hati kita keras, kita jauh daripada Allah, jauh daripada perintah Allah, berat nak amalkan perintah Allah. Tapi kalau hari-hari kita ingat mati, tuan-tuan, Allah Ta'ala akan bagi kita tiga nikmat. Orang yang selalu ingat mati, kata Imam Qarafi rahmatullah alaih, Allah Ta'ala akan bagi kecergasan dalam beribadat kepada Allah. Dia tak akan mudah nak tinggalkan ibadat. Dia akan merasa ibadat ni satu benda yang penting. Sebab apa? Tak ada benda yang lebih penting daripada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tabi'in ditanya, kalaulah diberi pilihan kepada kami di antara sembahyang 2 rakaat ataupun nak pilih syurga, kami pilih sembahyang sunat 2 rakaat sebab sembahyang sunat 2 rakaat untuk Allah sedangkan syurga untuk nafsu kami, tuan-tuan. Nah, inilah mulia besarnya perintah Allah. Besarnya perintah Allah dalam diri orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Hari-hari mereka mengingati maut, mereka ingat kematian. Yang kedua, orang yang selalu mengingati maut, kata Imam Qarafi, Allah Ta'ala akan bagi dia taufik untuk segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita sedia maklum, kita letak banyak tarikh dalam hidup kita. Tarikh kita nak sambut ulang tahun ke-65 perkahwinan kita, nak sambut di hotel mana kita letak, Masya Allah, dengan isteri kita. Tetapi tuan-tuan, tarikh nak bertaubat kepada Allah kita tak letak lagi. Sedangkan pada malam Isra wal Mi'raj, ketika mana ditanya kepada Nabi sallallahu, ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, ini neraka jahanam untuk siapa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Inilah neraka jahanam Allah sediakan untuk umat Tuhan yang mati buat dosa besar tak sempat bertaubat kepada Allah. Semua mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam." Hari ini kita masih lagi menangguh-nangguhkan taubat. Yang kedua, penyakit yang syaitan letak dalam diri kita adalah tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Nabi SAW pernah buat satu kotak, tuan-tuan, garis. Nabi mengajar sahabat ini mudah ya, tuan-tuan. Tak payah pakai papan hitam, tak payah pakai whiteboard, tak payah pakai apa. Masya Allah, ambil satu kayu, garis buat kotak, tuan-tuan, rahmat Allah. Satu lagi garisan, daripada kotak tadi lepas, melepasi kotak tersebut panjang. Dan di samping tu ada garis-garis kecil, Masya Allah. Nabi SAW tanya kepada sahabat, "Tahukah kamu apakah ini gambar aku?" Sahabat Nabi SAW menjawab, "Allah wa Rasulullah alam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kata baginda SAW, kotak itu adalah umur bagi manusia, Masya Allah. Dan di garis yang melepasi kotak tersebut adalah angan-angan dalam diri mereka. Panjang angan-angan, banyak lagi benda yang kita nak buat dalam hidup kita. Dan dikatakan garis-garis kecil itu adalah orang kata, orang kata keadaan cemas menghadapi kematian. Sebenarnya kita setiap masa cemas nak mati, tuan-tuan. Accident, Masya Allah, ataupun dekat-dekat accident lah. Tapi Allah selamatkan kita. Tapi kita masih lagi belum menginsafi diri kita, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Masih berat nak ingatkan mati. Dan yang kedua, untuk lembutkan hati kita, untuk gilak hati kita, Nabi SAW kata, "Wa tilawatil Quran." Banyakkan membaca Al-Quran Karim, hati kita akan bersih, hati kita akan jernih. Bila hati kita jernih, tuan-tuan, rahmat Allah, nur ma'rifatullah, cahaya ma'rifatullah, mengenali Allah SWT, keagungan Allah, rasa besarnya perintah Allah Ta'ala akan lagi masuk dalam hati kita bila mana kita banyak membaca Al-Quran Karim. Sebab itulah, tuan-tuan, rahmat Allah, apa tujuan kita berkumpul di sini pada malam ini adalah untuk kita mengingatkan kembali mungkin kesilapan-kesilapan kita, kekurangan-kekurangan kita. Sebelum kita matilah, kita nak sama-sama mengingat antara satu sama lain. Mudah-mudahan insyaAllah dalam keadaan kita menyambut bulan Syawal ini, tuan-tuan, bulan Syawal akan berlalu pergi. Yang mana kadang-kadang, tuan-tuan, rahmat Allah, syaitan Azazil ini, pengalaman dia menyesatkan manusia ini dah lama lah, tuan-tuan. Dia menyesatkan manusia ini dah lama. Dia tak sedih Allah bagi bulan Ramadan pada kita, sebab bagi syaitan bulan Ramadan bukanlah penentu segala-galanya. Bagi syaitan, ini bulan Syawal dia lah sebenar-benarnya nak tengok handal ke tak handal, keramat ke tak keramat. Yalah, dalam bulan Ramadan semua keramat keluar. Masya Allah, wali besar malam-malam menangis, solat tahajud, baca Quran, bersedekah, berpuasa, Masya Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah banyak. Tapi hari pertama, hari raya, syaitan dah tengok dah, Masya Allah, rasa-rasanya tak istiqamah ni. Tengok tak? Dia kata, rasa-rasanya tak istiqamah ni yang dibuat ni. Rupanya betul. Hari raya pertama fail dah, sembahyang Zuhur itu pukul 3. Hari pertama Syawal. Kadang-kadang sembahyang Isyak entah pukul berapa sembahyang. Sibuk sangat dengan beraya, tuan-tuan. Masya Allah, kadang-kadang banyak perintah Allah kita tinggalkan. Nak beraya pun pasal kadang-kadang jam, tuan-tuan. Duduk sampai 3 jam tertinggal sembahyang, semata-mata nak makan saja, tuan-tuan. Inilah sebab tu Azazil ni tak takut orang yang mana boleh handal selama 1 bulan. Lepas tu sebulan lepas pada tu, tuan-tuan, masuk bulan Syawal, dia dah lupa perintah-perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW beritahu, Masya Allah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Orang yang istiqamah ni lebih baik daripada 1000 keramat. Bulan Ramadan kemarin 1000 keramat keluar. Lepas tu habis masuk bulan Syawal, hilang keramat tadi, tuan-tuan. Syaitan tak takut. Syaitan ni bimbang sekecil-kecil ibadah yang kita buat, tapi kita kekal sampai mati.
tak tinggal dah tuan-tuan. Ini syaitan paling takut, ini syaitan susah nak sesatkan dia kerana dia ada sifat istiqamah. Sebab itulah benda yang paling berat dalam perintah Allah Ta'ala dalam Quran, yang menyebabkan rambut Nabi yang dulunya hitam sampai berubah. Satu ayat di dalam Quran iaitu fastaqim kama umir. Ha? Iaitu istiqamahlah kamu macam mana Allah perintahkan kamu beribadat kepada Allah Ta'ala. Itu benda yang paling susah. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, istiqamah ni amalan yang paling susah nak dibuat. Hanya orang yang betul-betul ada kecekalan hati, ada ketabahan, ada kesabaran, ada tahan lasak, dan dia faham matlamat hidup dia tuan-tuan. Sebab itu kadang-kadang ulama beritahu nak istiqamah ni mudah saja. Yang pertama tuan-tuan, mata kita pandang pintu syurga Allah Ta'ala. Mata kita ni pandang pintu syurga. Selagi mana kaki saya tak melangkah masuk pintu syurga, selagi itu saya tak akan berhentikan amal ibadah yang telah saya buat. Yang kedua tuan-tuan, satu lagi mata pandang belakang. Macam mana kita naik kereta tuan-tuan, kadang-kadang kita pandang side mirror ataupun kita pandang cermin depan kita, tengok belakang, supaya kita jangan bangga dengan kehebatan diri kita tuan-tuan. Aku ibadat baru 60 tahun ibadat pada Allah Ta'ala. Malaikat tu beribu-ibu tahun ibadat, lagi hebat pada kita tuan-tuan. Tak sombong pun, tak bangga pun tuan-tuan. Malaikat ni ibadat tak selang-seli dengan kelalaian. Kita ini buat sekejap. Kan? Allah sebut dalam Quran, khalatu amalan solehan wa akhara sayya. Mereka mencampur adukkan amal soleh dengan dosa. Mula-mula Masya Allah jadi wali duduk dalam masjid, keluarkan buat maksiat pula. Masuk masjid wali semula, keluarkan buat dosa balik, lalai balik tuan-tuan. Masya Allah. Tetapi malaikat langsung, mereka tak berhenti beribadah kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, wahum la yasamun. Malaikat ni tak boring beribadah kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, malaikat ni tak ada istilah boring beribadat. Kita ni kadang-kadang boring. Zikir la ilaha illallah, boring. Tukar pula. Ha? Subhanallah, bihamdihi, subhanallah al-azim. Dalam masjid boring pula, istighfar pula. Boring pula, tukar pula. Pengarakan lain, baca Quran. Boring baca Quran, dengar Quran pula. Boring dengar Quran, ha, tu Masya Allah. Ha, dia tekan pula, channel lain, Masya Allah. Ha, lepas tu kan, masuk waktu azan, dengar azan pula. Lepas tu kan masuk channel lain pula. Ini keadaan kita. Kita ni sebenarnya ibadat kita tak ada apa-apa pun. Ibadat kita ni banyak diselang-seli dengan maksiat, dan ibadat kita ni cepat boring tuan-tuan. Sebenarnya ibadat kita tak layak pun untuk dibangga-banggakan, nak rasa hebat pada orang lain tak ada. Sebenarnya ibadat kita ni kalau Allah terima pemujur, kalau Allah telah terima semayang kita tu pemujur dah, bertuah dah kita ni tuan-tuan. Hakikat sebenarnya tak layak pun Allah nak terima apa-apa ibadat pun daripada diri kita. Sebab itulah nanti tuan-tuan, bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, di waktu itulah semua manusia akan bersujud tersungkur di hadapan Allah Taala. Pada hari itulah barulah manusia akan mengakui di hadapan Allah, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah maha suci engkau, kami tak ibadat lagi kepadamu dengan dalam erti kata sebenar ya Allah, kami masih lagi belum mampu nak sembah engkau dalam erti kata sebenar ya Allah, subhanaka ma syakarnaka haqqa syukrik, ya Allah maha suci engkau, ya Allah kami belum lagi berterima kasih kepadamu, kami belum lagi sempat menunaikan kesyukuran yang sebenar kepadamu ya Allah dalam erti kata sebenar. Sebenarnya tuan-tuan, ulama kata kalau kita bersujud pada Allah sampai mati pun, kita belum mampu lagi nak bayar kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ibadat sampai mati, memakmurkan rumah Allah sampai mati, buat kerja dakwah sampai mati, bersedekah sampai mati, baca Quran sampai mati, berzikir sampai mati, berdoa sampai mati pun, kita masih belum lagi mampu membayar segala nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bayangkan kalau tengah-tengah ibadat pun masih lagi tak khusyuk tuan-tuan, ibadat pula, buat maksiat pula, buat kelalaian pula, lepas tu sambung pula ibadat, lepas tu buat lagi kelalaian, kadang-kadang lalai dia lama sampai 3 tahun baru balik semula. Masya Allah, macam mana kita nak berbangga dengan kehebatan diri kita? Sebenarnya tidak ada apa-apa pun, yang penting kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala, berharap kepada Allah Ta'ala, doa kepada Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah tolonglah kami ya Allah. Kami tak mampu untuk beribadah dan bersyukur kepadamu dalam erti kata yang sebenar ya Allah. A'inna ala zikrika, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah kami untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, tolonglah kami untuk kami perindahkan, menyempurnakan ibadat dan ketaatan kami kepadamu ya Allah. Kami tak mampu nak buat yang lebih baik daripada yang sekarang ni tuan-tuan. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami, terimalah kami. Allah mawfiqna wa وفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل.
wal amali wal fi'li wan niyyati wal hudaa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berilah taufik kepada kami, kepada semua umat Islam dalam dunia ni, untuk mereka ala Allah taufiqna lima tuhibbu wa tarda, untuk kami buat amalan yang Engkau suka, yang Engkau redha, min al qaul, daripada perkataan kami ya Allah, wa min qaulin aw fi'lin aw 'amalin aw niyyatin wal hudaa. Ya Allah, perbuatan kami, percakapan kami, niat kami, hidayah dan bimbingan kami Allah, berilah kekuatan kepada kami. Tanpa pertolongan daripada Allah Ta'ala, kita tak akan mampu untuk beristiqamah, untuk kita beramal. Sebab itulah tuan-tuan, di samping kita beramal, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di samping kita berdoa, kita kena ada kebimbangan dalam hati kita. Ulama kata kita ibadat pun kena buat juga, dan tetapi kebimbangan pun kita kena bimbang. Jangan-jangan Allah tolak ibadah yang kita lakukan. Ya Allah, kita berharapkan kepada Allah ibadat dalam keadaan harap dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala terima ibadah yang kita lakukan insya-Allah. Bersempena dengan kedatangan bulan Syawal, dan tak lama lagi insya-Allah di hadapan kita akan menanti bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, yang mana tidak ada amalan yang lebih besar yang akan bakal menanti kita lebih daripada ibadah korban dan ibadah haji. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah Taala suruh kita bina takwa dalam bulan Ramadan. Sebab apa, nanti untuk kita pergi haji pun kita perlukan bekalan takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekalan nak pergi haji, dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Dan nak korban pun, syarat untuk diterima ibadah korban adalah ketakwaan. Apa makna takwa? Ibadah kepada Allah dalam erti kata yang sebenar. Kalau kita ibadah sekarang dalam bulan Ramadan, sebenarnya bukan haqqatul qatih lagi. Kita belum lagi takwa dalam erti kata yang sebenar. Kita hanya bertakwa dalam bulan Ramadan, tidak bertakwa dalam bulan yang lain. Sebab itu kita kena istiqamahkan, diulang berkali-kali, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam takwa dalam erti kata yang sebenar. Jangan kamu mati melainkan sebagai orang Islam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falastu ubali hina uqtalu musliman. Aku tak peduli di mana pun aku mati, asalkan aku mati dalam keadaan Islam. Ala ayyi jambin kana lillahi masra'i. Di mana pun aku nak mati, aku tak kisah. Mati kat kapal terbang pun tak apa, mati aksiden pun tak apa, mati lemas dalam laut pun tak apa, asalkan aku mati sebagai orang Islam. Mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah Allah mudah-mudahan Allah telah terima ibadah kita dalam bulan Ramadan, dan Allah telah istiqamahkan kita. Allah telah bagi taufik hidayah kita dan keluarga kita dan seluruh umat Islam di seluruh alam dapat meneruskan perjuangan kita sampai akhirnya masyaAllah kita mati dalam keadaan lidah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang kita harapkan, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan mendapat husnul khatimah, dan insyaAllah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu aku lupa oleh hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.